حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات. كي تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Para bapak, saudara semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melaksanakan salat Maghrib berjamaah di tempat yang kita kesayangi. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai tadi kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer dulu ya, izin mohon maaf, saya tadi minta tolong sama Pak Anjar untuk gimana Pak Anjar bisa nggak taklim kita pakai fokus, ini fokus udah lama kita beli mana-mana nggak pernah dipakai, ya Pak ya, alhamdulillah dikabul dan diaminkan oleh Pak Anjar, sehingga saya pikir tadi nggak jadi, alhamdulillah jadi juga. Nah, untuk itu hari ini kita berbicara sedikit tentang bagaimana sejarah secara umum, karena ternyata banyak sejarah ini yang kita semuanya nggak tahu, bahkan sedikit ya. Dari satu jam dari sekarang mungkin saya paparkan beberapa yang penting-penting saja dari sekian banyak, dari sekian ribu tahun yang sudah kita lewati, sejarah itu tertutup. Nah, kenapa sejarah itu hilang? Nanti kita akan tahu di titik mana yang dimaksud hilang itu. Bapak semuanya, diawali dengan mohon tidak kesyaitan lagi bismillah nanti. Walusulan pada posas nahum alaika minkol walusulan lam naksusum alaiki wakan lam Allah Musa taklima. Dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada dahulu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Artinya Allah memberikan clue kepada kita. Ya Pak ya, clue itu adalah catatan. Allah telah mengutus Rasul-Rasul sungguh ya, sudah banyak jumlahnya. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu Rasul itu Nabi, ya Pak ya, Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Ya, mengakui ya. Kalau Rasul kenapa itu? Oh, dia mau naik. Nah, ini kurang lebih ya, Pak. Ya, ya. Ini kehidupan manusia. Jadi Nabi itu jumlahnya berapa Pak? 124.000 Nabi. Berarti 100.000 lebih. Ada yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada yang diceritakan di dalam hadis Nabi, ada yang tidak diceritakan sama sekali. Nah, berarti kalau ada Rasul, berarti ada orang yang didakwahi. Itu pada prinsipnya. Ya, ya. Dimulai dari zaman Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jumlah Rasul atau utusan Allah itu sebanyak 313 Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu jumlahnya berapa? 25 Nabi dan Rasul. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul juga. Kemudian Rasul dikerucutkan lagi menjadi 5 yang paling keren ya, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad SAW pada 5 orang. Ya Pak ya. Nah, itu yang terakhir dalam ulul azmi. Nabi dan Rasul yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sabar? Contoh saja Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah selama 80 tahun yang masuk ya bukan 80 tahun, sorry, maaf. Dakwah Nuh alaihissalam itu hampir 900 tahun
yang masuk ke dalam dakwah tauhid, ketika itu agamanya tauhid yang kita namakan sekarang Islam, itu hanya 80 orang yang masuk. Dan sedikit sekali sisanya di bumi hanguskan dengan Rasulullah Ta'ala di banjir bah. Ya, ya? Lewat banjir bah. Banjir seluruh dunia ketika itu. Nah, kenapa dikatakan sabar Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam mempunyai kesabaran karena dia mempunyai apa namanya itu, kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Kemudian sabar diomong-omongin apakah terkait pembuatan perahu di atas bukit di siang bolong yang enggak ada kaitannya dengan hujan sama sekali, dia tetap sabar bahkan dilemparin pakai batu di sini. Nabi Nuh alaihissalam, bahkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kenapa dia sabar? Kenapa dia mempunyai karakter ulas ini? Karena Nabi Ibrahim, dia bersabar menghadapi bapaknya yang tukang pahat berhala. Dia bersabar menghadapi Raja Namrud yang menghancurkan berhala-berhalanya, yang tidak sedikit pun bisa membantu dia untuk menyelamatkan dirinya sampai ke akhirat. Maka selain ayahnya yang jadi ujiannya, kemudian pemimpinnya ketika itu jadi ujian Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian lanjut, alhamdulillahnya dia punya anak-anak ya, anaknya Lot itu saudara sepupu Nabi Ibrahim. Punya nama anak bernama Ishak, Ismail. Kemudian turunlah keturunan. Apa namanya? Keturunan bagi Isra, Ismail dari Ishak ini anak dari Yakub. Yakub ya. Nah, ya. Dari Ismail itu nanti panjang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kenapa dikatakan menjadi ulul azmi, mempunyai kesabaran? Karena dia berhadapan langsung dengan tirani Fir'aun ketika itu, dan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan Fir'aun itu ketika itu, dan dia bisa melewati masa-masa itu dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Nabi Isa difitnah, bahkan dituhankan oleh siapa Pak? Oleh pengikutnya, ya, orang-orang Romawi yang mengganti ajaran-ajaran sampai ke pemalsuan identitas Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Sabarnya Nabi Isa ini akan menjadi pelajaran buat kita, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang manusia sempurna yang mengerucut menjadi Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Jadi dia adalah penghulunya para nabi, walaupun terakhir dia pertama kali yang memberikan syafaat pada umatnya. Sholawat Nabi. Singkat cerita Pak, jadi ada yang diceritakan, subuh kami telah kisahkan tentang mereka kepada muda-mudu, dan Rasul-Rasul tidak kami kisahkan tentang mereka kepada muda. Pertanyaannya Pak, kalau kita berbicara tentang sejarah ini, kira-kira Pak? Kira-kira Pak, pertanyaan saya, kita ngibah Pak? Ghibah. Kita menceritakan sejarahnya, Pak. Nah, kira-kira ghibah kan? Ghibah. Galak Ini saya disclaimer dulu, Pak. Karena sekarang ada pemahaman yang salah, Pak. Pemahaman salah. Sehingga orang malas kajian, salah satunya apa? Ustaznya pada ghibah semua. Jadi zaman itu malas kajian gara-gara itu. Ini bukan di sini ya, Pak? Tempat-tempat lain, Pak. Padahal yang dicerahkan adalah sejarah. Ya, Pak ya. Kemudian dia menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, Pak ya. Kalau ini ghibah, berarti Al-Quran adalah ghibah. Bisa, Pak. Saya ya, nah, jangan teruskan berbahaya. Jadi saya tertarik belajar sejarah ini, apa Pak? Karena buat menceritakan, apa? Menceritakan kebaikan ibu pembelajaran. Iya, kebaikan. Iya, tapi kebaikan itu bukan yang masuk kejelekan, tapi kan ibu pembelajaran. Kan ada kejelekan juga. Dan awal kejelekannya seperti apa? Oh, iya. Ya, gimana? Di dalam Al-Quran ada Abu Lahab. Itu kan satu pelajaran untuk kita, harus belajar sejarah. Makanya, apakah
yang kita ceritakan ini lagi bah? Bukan. Makanya disclaimer dulu bah. Kita kasih catatan. Kalau kata kamu Bu Parno, jas merah. Jas merah. Nah, nanti kita akan mengetahui titik kenapa ilmu itu hilang, banyak hilang, ya banyak titiknya. Langsung saja Pak, kita membagi era sebelum Nabi Muhammad lahir ya, saya cepat saja. Pertama, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun Pak. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah sering menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu, kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, yang banyak sering Nabi Muhammad bercerita di depan sahabat-sahabatnya. Kayak saya lagi bercerita dengan bapak-bapak. Saya cuma penyambung saja cerita-cerita yang sudah ditampilkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian bagaimana yang Yudhan Majud di era khalifah tertentu itu pernah ekspedisi diutuslah 60 orang peneliti-peneliti untuk meneliti tembok Yudhan Majud pada era dulu. Abad-abad pertengahan, pernah seperti itu. Nah, jaraknya bisa salam itu sekitar 600 tahun. Ya, kemudian ada dua kerajaan besar sebelum Nabi Muhammad lahir, itu ada Romawi, Persia. Ya, ya, Romawi itu pusatnya di Yunani, tapi orang Romawi ini sering mengambil, ya, ya, kabilah Ghassan dari Syam. Syam itu sekarang Suriah. Suriah dengan kalau lihat kita lihat peta, Suriah dengan Yunani itu dekat sekali, ya, ya. Jadi ada Palestina, Gaza, Palestina, Suriah di atasnya. Kemudian di sampingnya itu ada melintas pulau sedikit ada Yunani, Roma sekarang, Vatikan sekarang, Italia sekarang. Nah, itu lebih mudahnya. Itu Romawi, ya. Itu dinamakan Romawi Barat. Kalau Romawi Timurnya mana, Pak? Konstantinopel. Nah, bangsa Rom itu ada dua, Pak. Romawi Barat dan Timur. Romawi Barat di Yunani, Romawi Timurnya ada di Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Di Turki sekarang. Ya, itu letaknya di daerah antara Asia, Eropa, dan Afrika. Jadi perbatasan. Itu semuanya sangat elok sekali, indah sekali daerahnya dan punya perairan-perairan yang bagus sekali. Itu dari Turki. Kemudian dua kerajaan yang lainnya adalah Persia. Persia itu dari kabilah Al-Nazirah di Irak. Jadi Persia itu penyembahannya adalah penyembah api yang kita namakan dengan Majusi. Penyembahan paganisme, keyakinan leluhur-leluhur zaman dulu, Zoroaster, penyembah-penyembah bintang-bintang, pepohon-pepohonan, itu lumpuhnya di sini, Pak. Ya, Pak ya. Nah, dua kaum ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ya Pak ya, sering bertengkar, sering berperang, hampir selama 681 tahun. Ya, jadi sebelum Nabi lahir itu kaum ini sudah suka bertengkar. Yang pertama Romawi mewakili Kristen, kemudian Persia mewakili penyembahan berhala-berhala dan paganisme, bintang-bintang segala macam, api, ya, bahkan dewa-dewa. Kemudian bangsa Arab, ya ini belum ada Amerika, belum ada Eropa secara menyeluruh. Semua nabi dilahirkan di wilayah Palestina, Syam secara menyeluruh, semua nabi rata-rata. Ya, Pak ya. Ada sebagian di Arab, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ismail pun, ya, gedenya di Arab. Kemudian ada Nabi Ilyas, ya, kalau masalah, Ilyasa. Itu di Arab. Nah, kondisi bangsa Arab ketika itu, bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah suka berdagang dan merantau. Ya, Pak ya. Jadi, orang Arab itu senang berdagang dan merantau. Dibuktikan dalam apa, Pak? Surat Al-Quraisy, di Quraisy, ila di Mekatashida. Senangnya tuh rihlah, rihlah apa rihlah? Rihlah kemancar-mancar, kemana-mana. Kalau di musim dingin, shita itu di Yaman, dia ke Yaman. Kalau musim panas di Syam. Ya Pak ya, ngapain dia? Berdagang, bikin tenda-tenda, bikin pemukiman baru dan seterusnya. Ya, itu biasa orang Arab. Kemudian karakter orang Arab sebelum adanya manusia di muka bumi ini,
ya diwakili oleh Syams, ya Pak, khususnya dari Saudi Arabia, kemudian wilayah Yaman, kemudian Syam itu terdiri Palestina, Israel sekarang katanya, kemudian lanjut ke Yordania, Oman dan seterusnya. Ini dia mempunyai akhlak mulia. Jadi sepanjang Jazirah Arab itu mempunyai akhlak mulia berupa kesetiaan, pemberani dan suka perang antar kabilah. Ini bukan akhlak mulia ya. Jadi biasa orang dulu sudah suka perang di Jazirah Arab. Ditambah efek daripada makanan. Jadi orang yang sering makan daging, Pak, pasti darahnya naik terus. Nah, Bapak kalau punya tamu dari Arab, ya kalau Bapak ingin ayam kakinya doang kelihatan sama dia, makan paling sedikit doang. Gitu ya. Dan itu cepat dan itu menit dan habis. Untuk ukuran mereka, Pak, ayam itu satu titik utuh. Itu baru habis. Ya, Pak ya. Badannya kayak Pak Samudin rata-rata orang Arab itu. Makanya cepat mempunyai buat sama kumis. Kenapa perut dan daging. Dan biasanya apalagi hidup di gurun ya. Di orang Arab itu sudah suka latihan memanah, Pak. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu mereka itu sudah latihan memanah di gurun, Pak. Itu nangkapnya apa, Pak? Kadrun. Nangkapnya kadar gurun pakai panah. Ya, Pak ya. Buat apa? Dimakan sama mereka. Onta. Jadi sehari itu, Pak, itu bisa mereka itu berburu itu bisa sampai puluhan kali ya, berburu. Bahkan untuk latihan memanah saja itu kalau sudah menjadi tentara era kekhalifahan itu bisa sampai 500 kali latihan memanah sehari. Hampir mirip kayak orang Cina latihan sekarang. Orang Cina itu kan sekarang dia latihan militernya gila. Bapak gak tahu kan? Ya, nggak sih tahu. Kita Indonesia masih santai-santai aja. Ya, di Cina itu latihan bahkan anak kecil itu udah bisa satu sampai berkali-kali. Kita yang dewasa dulu latihan salto itu baru umur SMP. Salto bela diri segala macam telat, Pak. Kita di Indonesia masih belajar apa, Pak? Ngasih anak game, gadget. Ya, menikmati dunia luar tanpa mengembangkan dirinya sendiri. Tinggal. Ya, jadi biasanya orang Arab itu, Pak, di mempunyai kesetiaan, berani dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi masyarakat Arab dunia sebelum datangnya Islam adalah jahiliyah. Jahiliyah itu maksudnya bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Termasuk, Pak, termasuk di Eropa ketika itu tidak bisa baca, bisa baca tulis, tidak bisa juga. Sama kondisinya. Ya. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan letak daerah geografisnya saja. Kenapa Allah pilih Jazirah Arab untuk menjadi nabi utusan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW? Karena itu tadi punya akhlak mulia, kesetiaan dan pemberani. Itu salah satu aspeknya. Kemudian orang Arab sebelum datang Nabi Muhammad adalah senang menyembah berhala, benda-benda langit dan bahkan binatang. Kemudian orang Persia menyembah api. Kemudian Romawi mencampur adukan agama Kristen dengan paganisme. Ya, Pak ya. Yang Tritunggal ya itu adalah salah satu bagian dari paganisme. Dewa-dewa. Kemudian Mesir mengagungkan dewa. Ya, ini ya dari Dr. Romi Setiadi, ini pakar ulama kita di era modern ini yang jago tentang sejarah Islam. Kemudian ketika Nabi Muhammad belum lahir juga ada sudah detektif kelahiran Nabi Muhammad, Raja Abraha adalah Raja Aksum dari Afrika beragamakan Kristen ingin mengembangkan ajaran Kristen di Jazirah Arab. Karena dia punya rasa tinggi, Pak. Lihat keramaian kota Arab ketika itu ramai sekali dikunjungi orang setiap hari dan setiap tahunnya. Jadi Raja Abraha ini punya misi, gimana caranya Ka'bah ini saya pegang, kemudian jadi pusat dunia, ya Pak ya, dan menyebarkan agama Kristen di Jazirah Arab. Tapi qadarullah, Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan. Berikut pengikut-pengikutnya terangkum dalam surat apa, Pak? Al-Qur'an. Ya, itu sejarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir, api kerajaan Persia padam, kota Mekah bersinar putih, suasana menjadi sejuk, bintang-bintang bertaburan di langit. Kemudian dari Abu Hurairah SAW berkata bahwasanya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia memelihara kambing. Jadi setiap nabi yang saya lihatkan di depan Bapak tadi semuanya,
Semua mereka pasti mengembala kambing. Coba ya. Hikmahnya apa? Setiap orang yang bisa mengembala kambing, dia pasti bisa mengatur emosi. Dia pasti bisa mengatur kambing. Nah, ya. Ya, dia mengatur banyak pola pikir ya, Pak ya. Nah, tuh sehingga dia bisa menyatukan kembali seperti itu. Umat belum cerai, kambingnya berantakan di mana-mana. Waktunya kasih makan, pola tidurnya harus tahu, kapan dia harus dikasih susu, tahu semuanya. Ya, mudah-mudahan Pak Mukanya terinspirasi. Sukses. Amin. Terus Nabi, para sahabat bertanya kalau Rasulullah semasa menjawab benar Nabi Muhammad termasuk mengembalakan tapi dan aku pernah memeliharanya dengan upah beberapa kiron bagi penduduk Mekah. Kiron itu nggak bisa diukur Pak, ya nggak bisa diukur. Jadi kiron itu menurut hadis Nabi yang lainnya itu sebesar satu kiron itu satu gunung Uhud. Ya Pak ya, satu kiron itu era dulu ya Pak ya. Jadi benar-benar kalau dua kilo berarti dua gunung Uhud pahala ya. Jadi hitungan Allah itu namanya kilo. Jadi kalau bayar upah itu zaman dulu upah ilahi ya Pak ya, itu pahala itu sekelas itu sejenis satu gunung Uhud. Nah Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa kilo. Di tafsir yang lain kilo itu dikatakan setara hampir 1 liter. Ya, 1 liter. Satu mengepala satu kambing. Kalau 100 kambing berarti 100 kiron atau setara dengan 1 liter. Kalau 1 liter berapa sekarang, Pak? Kalau dirupiahkan. 12.000 kali 100. 120.000. 1.200.000. Ya, apa ya? Itu. Jadi, itu maknanya kiron. Kemudian, terakhir Rasulullah SAW dan benar-benar istri sahabat. Umat ini awalnya berjumlah 8 orang. Bapak bisa membayangin Nabi Muhammad berjalan sendiri, tapi ketika itu alhamdulillah dakwah dari rumah ke rumah multi level marketing dapatlah 8 orang. Khadijah istri beliau, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Harisah, salah satu penulis Al-Qur'an, Bilal bin Rabah, ya muda yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Kemudian dan Baghdad. Baghdad ini adalah orang terdekat Nabi Baghdad. Nah, 30 tahun kemudian telah mencapai 100.000 orang. Dan ingat Pak, Nabi Muhammad 30 tahun berdakwah itu beliau hampir punya 100.000 sahabat. Ingat, beliau hafal semua nama sahabat. Ini yang saya katakan sering sama Pak Guru. Ya, sering sama Pak Guru itu saya sharing sama Pak Guru. Saya berpesannya dengan salah satu jamaah, ya sebut saja jamaah tamlik itu. Jadi ketika saya ketemu dengan masyayikhnya, ya waktu itu saya siapa? Ustaz Najib itu alumni Gontor. Saya dipertemukan oleh beliau waktu itu di Kebonjeruk, hanya sekedar sharing setiap hari Kamis ketika itu. Nah di hari itu dia perkenalan, saya perkenalkan diri, anak kiri sini Guntur, sana Alpay Owakidah. Wahana Insyaallah masyarakat dari Indonesia. Jadi saya alumni 2001 dari Gontor, nasi saya di Padang. Kemudian setelah itu mengambil di sana hampir 8-9 tahun. Nah akhirnya cerita itu dia mengungkapkan nama saya Dani. Kalau nggak salah hampir 2 tahun kemudian setelah itu ketemu lagi Pak, beliau masih hafal nama saya. Setelah saya teliti, apa nih orang yang hafal ya? Padahal jumlah jamaahnya banyak. Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Bukan berkesan karena sayangnya apa? Enggak. Kebersihan hati. Iya ya? Bapak, kalau punya karakter, hatinya bersih, insya Allah akan mudah menghafalkan siapapun. Ya, sahabat bapak. Beliau punya anak, hafiz Quran semuanya. Hafizoh. Ada yang minta hafal Quran 30 juz. Di satu sisi kita mendengarkan gak usah hafal Quran. Ya, di satu sisi ada yang menggaungkan seperti itu. Dan beliau sangat hafal Quran.
Nah ini 100.000 sahabat, saya lagi membayang ketika itu, wah ini ya sahabat dulu ya, Nabi itu bisa menghafal dan mendelegasikan dari berbagai suku dan bangsa. Dari 100.000 ini dioper mana-mana, tua muda semuanya yang sudah bijaksana, yang sudah hafal Quran, yang sudah menguasai hadis, mengetahui karakter Nabi dengan sempurna, diutus oper mana-mana. Ya. Salah satu yang menyebabkan pemicu Islam berkembang pesat adalah Hamzah dan Umar bin Khattab. Siapa Hamzah? Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi. Kalau nggak salah, Rasulullah itu punya ayah Abdullah. Abdullah itu punya saudara hampir 7. Salah satunya adalah Abu Thalib, Hamzah, siapa lagi Pak? Yang terkenal Abu Lahab, siapa lagi Pak? Abu Jahal. Ya, termasuk. Nah, Abbas, ya, itu Abbas dia. Nah, yang nantinya bakal jadi cikal bakal kelahiran Bani Abbasiyah dari keluar Bani Abbas. Nah itu ya. Jadi masuknya Hamzah, pamannya Nabi ini menguatkan dakwah Nabi dan Umar. Ingat Hamzah ini dari golongan yang parlente ya. Bukan parlente, kan? Golongan yang kaya ya, golongan yang ternama. Umar ini dari premannya, preman begal Mekah. Ya, ya. Umar ini tukang golok kok. Jadi waktu masa jahiliyah, ya, beliau ini ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu sebelum masuk Islam dia udah terkenal jahat. Ibaratnya itu siapa yang dari Quraisy? Nah, boleh sudah tobat sekarang, sudah bagus ya. Siapa banyak yang jahat sekarang? Preman-preman. Sekarang sudah tobat itu, boleh sudah bagus ya. Suka sholat. Sudah malam ya? Sudah haji juga. Sudah. Nah itu orang kalau sudah kenal Islam kan pasti. Ya pasti benar. Oke masih Islam juga? Belum. Oh belum. Oke. Preman itu. Jadi kekuatan, dua kekuatan kan? Istilahnya kalau saya ibaratkan satu kekuatan dari keluarga, yang satu kekuatan dari luar keluarga. Ya, ya. Yang satu kekuatan dari dalam masjid, yang kedua kekuatan di pos. Jadi menyatu jadi satu. Itulah yang jadi kekuatan Islam berkembang cepat. Ya, ya. Nah, kalau sudah bersatu di dua-duanya, Pak. Jadi tidak ada lagi terpisah. Kemudian di masa Rasulullah ada Abu Hurairah. Dia meriwayatkan hadis 5374. Kemudian muazin selain Bilal itu ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang terkenal di dalam surat buat Duha yang dicuekin oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Mahdzurah dan Sa'ad bin Al-Qurs. Jadi muazin Rasulullah ketika itu bukan Bilal bin Rabah saja, karena Bilal adalah orang yang pertama muasis. Ya, ya. Kemudian lanjut, dakwah Rasulullah mengubah dunia dibuktikan dengan ekspedisi di zaman Rasulullah, 27 pertempuran dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Ngasih contoh, namanya Ghazwah. Apa namanya Pak? Ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Peperangan itu dipicu bukan karena sengaja untuk berperang, tapi dipancing untuk berperang. Jadi ada perintah peperangan dalam berperang semuanya itu karena ada pancingan, karena ada sebab. Muncullah reaksi akibatnya. Akibatnya ada perintah. Padahal Rasulullah itu tidak mau berperang pada kalas. Rasulullah dan para sahabat itu tidak mau berperang. Yang pengen perang itu malah orang-orang Arab yang baru masuk Islam itu baru tidak tahu. Usia Rasulullah Rasul segala macam itu. Rasulullah sendiri tidak. Tapi karena ada perintah mempertahankan diri, self-defense, menjaga diri, maka sampai Rasulullah memimpin 27 pertempuran dengan membawa 38 syariat atau aturan hukum yang disebar ke seluruh dunia ketika itu. Ingat kita belum bicara Eropa, belum bicara yang namanya Afrika, belum bicara yang namanya Amerika. Masih wilayah Jazirah Arab. Dunia waktu itu masih seupin itu Pak. Tapi jumlahnya banyak. Oke Pak ya. Kemudian yang paling keren itu di masa Perang Tabuk itu berjumlah 30.000 pasukan menuju satelit Romawi. Ya, ketika itu Rasulullah SAW memimpin dari Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW diuji untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya hampir 200.000 kalau tak salah.
itu beliau diuji pengikutnya sendiri. Ujian setiap umat Islam ini adalah internal. Sekali lagi, ujian umat Islam apa, Pak? Internal. Ujian Nabi ketika itu adalah yang diabadikan internal. Pertama, keluarga di Madinah itu, pasukan-pasukan Nabi yang ada di kota Madinah, berada di musim panas. Meninggalkan keluarga, berat untuk meninggalkan keluarga. Orang masih ingin apa, bergaul dengan istrinya seterusnya. Berkebun kurma lagi sedang-sedang matangnya. Kalau ditinggalkan berperang, maka kurma itu akan rusak, tidak laku lagi dan tidak ada bahan makanan, pasokan makanan untuk membuat cikal bakal roti dan seterusnya. Nah, ini ujian yang dihadapi Rasulullah, tapi berakhir dengan sempurna kemenangan di perang Tabuk. Tabuk itu tempatnya sekarang di daerah Syam, yang Suriah sekarang. Tabuk dari Mekah ke Suriah. Kemudian lanjut Utsman bin Affan adalah yang masuk mensupport biaya, ya, yang mewakafkan sumur Roma. Ya, sumur Roma itu adalah sumur yang sampai sekarang dipakai untuk menyirami tanaman kurma yang ada di Madinah. Kalau Bapak umroh pasti mampir ke sana. Biasanya kurma-kurma itu sudah diwakafkan, diambil hak miliknya oleh pemerintah, tapi karena sudah ada MOU dari Utsman bin Affan pada zaman dulu, maka selalu dipakai itu sumurnya, kemudian kurmanya di apa namanya, Pak, diperjualbelikan, kemudian hasilnya itu dikelola kembali oleh negara, dan setiap ada jamaah umroh pasti diberikan secara cuma-cuma, khususnya di bulan Ramadan, khususnya di Haramain, Masjid Mekah ataupun di Masjid Nabawi. Oke, Pak, ya. Shohabiyah yang ketika itu ya sahabat Nabi ya dari cewek, ya Pak, ya. Shohabiyah namanya, yaitu Aisyah sudah bisa kedokteran. Selain dia pintar, dia suka kedokteran. Artinya Islam sudah memberikan ruang untuk wanita berkreasi ketika itu, bukan ditanam di rumah untuk melayani suami saja. Tapi selain pintar, dia suruh menulis hadis. Terbukti Nabi Muhammad SAW tidak punya Abu Hurairah saja, tidak punya Ibnu Abbas saja, tidak punya Sa'ad al-Khudri saja, tidak punya yang namanya Anas bin Malik saja sebagai pencatat daripada hadis Nabi. Tapi ada orang-orang lain, salah satunya Aisyah, dari kaum perempuan yang berbicara tentang selingkuh keluarga Rasulullah SAW. Kemudian istrinya Jabir suka masak-masak, sudah ada jenis sen dulu, ya, Pak. Kemudian Ummu Aiman sangat lembut sekali, mencontoh ibu yang sangat lembut adalah Ummu Aiman. Kemudian Ummu Haram itu baksikan di ratu, ya, dan seterusnya. Setelah Rasulullah SAW membangun periode ini, Pak, Rasulullah dan sahabat, kemudian muncullah Khalifah Rasyidin. Ini titik-titik yang saya akan tekan kepada Bapak semuanya. Ini banyak fitnah yang terjadi dan dibolak-balikkan fakta. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu memimpin 2 tahun. Itu beliau mempunyai gelar selain As-Siddiq, yang jujur adalah Khalifatul Rasulillah. Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika itu? Sepeninggalan Nabi banyak terjadi orang-orang murtad. Ya, Pak, ya? Peninggalan Nabi. Jadi tugas Khalifah Abu Bakar selama 2 tahun itu heroik sekali, Pak. Sangat waktu yang sedikit tapi terkesan. Ya. Pertama memerangi kaum Murtad. Kemudian perluasan dakwah dari Romawi dan Persia sampai ke Eropa, ya, dakwahnya. Itu sahabat Nabi bernama Abu Bakar menyuruh orang-orang delegasi-delegasi jadi gubernur, jadi wazir dan seterusnya. Kemudian pengumpulan Al-Quran dan membentuk panitia, ketua panitianya Zaid bin Tsabit, apa ya, untuk menuliskan Al-Quran. Kemudian yang tadi saya bilang di era Abu Bakar, tentara khusus Kopassus, ya, Pak, namanya di Arab waktu itu Janissari, ya, Janissari itu dilatih setiap hari memanah 500 kali sehari, Pak. Khusus Kopassusnya memanah 500 kali sehari, Pak. Terus peran penting di era Abu Bakar Siddiq itu perang 635 Masehi, 636, selama 2 tahun itu, Pak. Jadi Abu Bakar sudah memimpin ekspedisi perang yang terkenal dengan perang Ajnadai, itu 10.000 lawan 100.000 tentara Romawi. Pemimpinnya ketika itu adalah Khalid bin Walid. Masih ingat Khalid bin Walid, Pak, siapa dia? Singa berpasir, ya. Kalau megang pedang sekali tebas bisa 10 orang kena. 6-3-6 perang Yarmuk,
itu 35.000 lawan 200.000 tentara Romawi, masih Romawi. Sekali lagi, ini masih turunannya keinginan-keinginan orang Romawi untuk menguasai Ka'bah. Jadi ada perjalanan ke Ka'bah, maka dihadap dan seterusnya seperti itu. Ada perang Polisia, 30.000 melawan 200.000 tentara Persia yang kita kenal dengan Iran sekarang, daerah Iran. Itu juga dimenangkan. Jadi banyak peperangan-peperangan yang jumlahnya sedikit dimenangkan oleh kaum muslimin melawan tentara yang banyak. Kemudian era Khalifah Umar bin Khattab itu memimpin selama 10 tahun, Pak. Pas 2 periode kalau di Indonesia ya, 2 periode. Dibunuh oleh Abu Lu'lu' orang Persia. Bapak tahu Abu Lu'lu' pendengar? Abu Lu'lu' itu adalah orang Persia yang menjadi pandai besi, Pak. Dia itu hampir konon ceritanya gak terima, dia ini kan sebenarnya budak dari Persia yang dibawa ke Madinah, tawanan perang Polisia yang tadi saya ceritakan nih, Polisia Pak, nih. Jadi dia orang Persia, orang Iran, jadi belum beragam Islam ya, dia ditawan, dibawa ke Madinah, dijadikan budak, dan dia punya majikan, kemudian dia wajib membayar pajak, majikan yang wajib bayar pajak, dia ini seorang budak juga wajib membayar pajak majikannya. Sehingga ada kebijakan ketika itu oleh Umar bin Khattab untuk wajib membayar pajak 2 dinar ketika itu kalau nggak salah. Nah ketika itu dia nggak terima, orang Persia ini kan dia belum masuk Islam sama sekali, Pak. Dia apa ya, menyebarnya api segala macam. Dan karena nggak terima dengan kebijakan Umar bin Khattab yang namanya waktu itu masih sedikit, Pak, pengamanannya belum secanggih sekarang. Ya kalau presiden itu punya dia pengawal presiden, Pak ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab waktu itu belum punya pengawal-pengawal. Sehingga kejadian itu tepat di sholat subuh. Jika sholat subuh dihajar pakai apa, Mas? Pisau yang bermata dua itu. Ya, Pak ya. Itu langsung meninggal dunia di tempat. Beliau memimpin selama 10 tahun ya, Pak. Nah, Umar bin Khattab ini. Jadi yang bunuh beliau ini adalah orang Persia, Pak. Ya. Kemudian setelah itu di era Ali bin Abi Thalib, beliau diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib karena diincar oleh pengikutnya Umar bin Khattab. Ya, Pak ya. Pengikut Umar bin Khattab itu enggak terima kenapa Khalifah dibunuh. Ali bin Abi Thalib sangat lembut sekali. Dia adalah keturunan daripada sesepuh Rasulullah ya, Ali bin Abi Thalib itu sesepuhnya. Maka diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dikembalikan lagi ke Iran yang dulu-dulu ini. Dengar-dengar ceritanya itu dalam sejarah itu beliau sempat masuk Islam, ya Pak ya. Tapi ini konon katanya. Ternyata di Iran itu ada satu perayaan yang namanya perayaan itu saya lupa nama perayaannya apa. Itu setiap tahun itu selain memperingati Hari Karbala oleh orang Syiah, ada lagi satu peringatan memperingati keberanian Abu Lu'lu untuk membunuh Umar bin Khattab oleh orang-orang Syiah. Jadi Abu Lu'lu ini Pak aslinya adalah orang-orang Persia, kemudian dia Syiah. Ya Pak ya? Nah, tiada banget Pak. Berawal dari itu semua, dia benci dengan Islam dan setiap darah yang mengalir itu adalah itu yang dituju oleh dia. Ini Abu Lu'lu Pak. Ya Pak, tiada banget nih. Abu Lu'lu ini sering dikatakan apa itu dipimpin orang ini, Pak. Ya. Nah ini dia Syiah banget. Ada satu namanya serupa sedikit terlempar. Ada satu apa perayaan. Jadi merayakan keluar biasaan keberaniannya Abu Lu'lu. Makanya dia diistilahkan di dalam di Syiah itu Baba Syiah Abu Lu'lu dengan Baba Syiah. Baba Syiah itulah bapak yang punya keberanian. Ya. Melawan Khattab. Kemudian perlawanan Umar bin Khattab pernah membebaskan Baitul Maqdis tanpa peperangan. Ya, Baitul Maqdis sempat dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai kembali dan dikasih kunci oleh raja apa? Pemuka agama dari Kristen ketika itu. Ya, dari Romawi. Kemudian setelah itu dalam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pembebasan Benua Afrika terjadi diawali di Mesir. Ya, Pak ya. Kemudian dipimpin oleh Amr bin As, ya, pati pasukan. Kemudian kalender Hijriah pertama kali disusun
yang kita menjadi standar apa namanya itu, kalau kita mau ibadah puasa sekarang Rajab ya, Rajab Syaban 2 bulan lagi kan Ramadan. Nah itu kalender Hijriah itu dibikinnya di masa Umar bin Khattab. Nah setiap kalender kan kalau dulu itu kalendernya ada pon, kliwon, ya pak ya. Kalau sekarang kan ada apa namanya itu Masehi sama Hijriah. Kita cari yang itu pak biar gampang kita untuk bisa puasa yang lebih tengah bulan ya. Pak. Oke pak, 10 tahun beliau memimpin. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memimpin 12 tahun. Dibunuh oleh pemberontak, ya pemberontak. Jadi pemberontak ini dari kaum Khawarij. Ya pak ya, Khawarij. Apa saja kebijakan-kebijakan itu yang terjadi? Nah, Khawarij itu pak, Khawarij itu adalah cikal bakal Syiah. Jadi pak, cikal bakal Syiah. Ya, karena karakter mereka itu dia memimpin, dia senang dengan figur, figuristik. Ya pak ya. Kalau sudah senang dengan figur, kemudian dia akan mencintai figur tersebut dan akhirnya muncul ta'assub. Ta'assub itu fanatik. Ketika fanatik, apapun yang dikatakan dia, dia selalu katakan benar. Jadi yang nyalahi dia adalah salah. Nah itu cikal bakal Khawarij. Kemudian nanti arahnya ke Syiah. Sampai-sampai dalam pemikiran mereka itu, kalau seandainya Rasulullah wafat, harusnya yang memimpin itu bukan Abu Bakar Siddiq, harusnya Ali bin Abi Thalib. Dia pertama masuk Islam pertama kali. Dia saudaranya Nabi. Ya, harusnya dia yang pantas. Kenapa ada Abu Bakar Siddiq? Kenapa ada Umar bin Khattab? Kenapa ada Utsman bin Affan dari orang luar? Kan gitu, Pak. Maka orang Khawarij yang bakal jika bakal jadi Syiah nanti itu, dia akan menjadi apa namanya itu? Tasuk dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Aisyah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu tidak dianggap Pak, sebagai khalifah. Ya Pak ya. Itu oleh orang-orang Syiah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak ini ya. Apa saja yang dilakukan? Pertama kali membangun armada laut di Mesir dan Syam. Ini sudah sampai ke sana Pak. Jadi penaklukan-penaklukan atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ini adalah tempat pertama kali Muslim mempunyai armada laut di Mesir. Kemudian membesar wilayah Siprus dan Rhodes di Laut Mediterania yang sekarang lagi ramai antara Yaman dan Israel segala macam ya. Nah, Laut Mediterania itu adalah laut eksotik pak untuk jadikan tempat akses dunia internasional. Sama kayak kita pak, kita ini wilayah laut yang paling eksotik untuk bisa masuk itu laut apa? Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan, Natuna, wilayah Sulawesi atas Pak, itu menarik banget tuh. Ya, kemudian di Kalimantan itu masuk ke wilayah Jawa, itu sangat menarik, menarik sekali kalau kita bahas. Nah di laut apa namanya itu Mediterania ini tempatnya di daerah perbatasan Eropa dan Afrika dan Asia Tengah. Kemudian kemenangan pertama di pertempuran ini 1000 kapal Romawi melawan 200 kapal. Ini baru bikin armada laut, baru latihan pasukan laut udah bisa menangi 1000 kapal Romawi. Nah, keren pak. Ini kalau nggak Allah yang izinkan, ya nggak menang. Itu terkenal ada filmnya pak, Battle of the Mess, ada filmnya pak. Kemudian ekspansi perluasan wilayah Afrika Utara, Tunisia, Libya, Armenia, Laut Kaspia, Persia. Ini ekspansi di zaman Utsman bin Affan. Memberikan bantuan bulanan kepada rakyat lebih terlebih di bulan Ramadan. Jadi setiap bulanan, ya apa yang dikerjakan YAI sekarang pak, itu contoh dari ini pak, memberikan bantuan bulanan kepada rakyat. Amin. Tidak benar pak, dari jalur yang sah ini ya. Insya Allah ada inspirasinya pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Kemudian memberikan minuman gratis di lingkungan Masjid Nabawi bagi jamaah sholat dan itikaf. Ini sholat ya, belum ada nih. Oh udah ada. Pemisiran ya. Oh bukan pemisiran, bukan pikiran. Ya biasanya lupa. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini 5 tahun saja memimpin, dibunuh oleh Ibnu Munzir, seorang Khawarij. Nah penyebab pembunuhan Ali bin Abi Thalib ini juga karena ada rasa dengki. Karena Ali bin Abi Thalib ketika 5 tahun memimpin itu beliau langsung membereskan semua pengkhianat-pengkhianat di negeri, membereskan. Sehingga kaum Khawarij ketika itu terancam
Nah, salah satu di antara kaum Khawarij terancam, ya, dia menyusun strategi untuk membunuh 3 orang sekaligus pemimpin umat Muslim ketika itu. Salah satunya Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, ya Pak ya, terus satu lagi saya lupa siapa dia. Nah, itu dibunuh secara bersamaan di waktu subuh. Ingat, setiap kejadian yang terjadi pembunuhan di waktu subuh, siapa yang melakukan? Khawarij. Ya Pak ya. Itu awalnya. Jadi kalau masih ada pembunuhan-pembunuhan terjadi di waktu subuh, kejadian-kejadian itu melengkapi tafsir daripada surat Al-Falaq. Ya Pak ya. Itu yang terjadi sampai ini. Ya, terjadi banyak fitnah. Munculnya Khawarij jika bakal Syiah. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah menyediakan pasar, menerapkan hukum Islam di pasar agar tidak terjadi kecurangan dengan cara hibah. Membangun penjara profesional bernama Nafi. Nah, ini yang saya bilang terlibat. Penjara siapa tadi yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lulu itu di penjara di Nafi. Karena sudah membunuh Umar bin Khattab, di penjara di Nafi. Nafi itu artinya penjara yang bermanfaat. Tidak ada eksekusi apa penyiraman air keras, disetrum, apa enggak ada. Jadi dia penjara yang mendidik. Makanya dinamakan Nafi. Itu yang dibangun di era Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. 5 tahun cepatnya. Menertibkan oknum yang berbuat onar. Ya Pak ya, ini perlu ditertibkan. Merintis ilmu tata bahasa Arab yang kita kenal dengan ilmu nahu. Ya sekarang ya Pak ya. Itu di era Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di era Bani Umayyah, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena dibunuh oleh siapa tadi? Ibnu Muljam dengan pedang yang panjang. Maka setelah itu Ibnu Muljam itu sendiri dieksekusi mati oleh anaknya Ali bin Abi Thalib bernama Hasan. Baik, bukan Pak Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pak Hasan di sini ada. Iya, Hasan di sini. Nah, beliau yang dieksekusi. Karena eksekusi-eksekusi itulah terjadi yang namanya apa Pak? Orang-orang Syiah marah, kemudian lah, barulah terjadi pembunuhan terhadap Hasan dan Hussein, Karbala segala macam. Ya itulah pusat permasalahan yang baru. Ya, terus terjadi seperti itu. Kemudian muncullah Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun Pak dengan urutan ini ya Pak, di Muawiyah ya, ada 15 khalifah. Yang saya tebal-tebal ini itu yang paling penting, yang punya pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan. Sebut saja Muawiyah berkat dasar pertama Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Apa kebijakan-kebijakan mereka Pak? Yang pertama, Bani Umayyah itu terjaga 90 tahun, pusat pemerintahnya di Damaskus, sekarang Suriah. Ya. Kemudian pemimpin pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah sekjen Rasulullah. Selain sekjen Rasulullah itu ada Abu Bakar Siddiq, siapa Pak? Abu Hurairah. Muawiyah juga pernah menjadi sekretaris pribadi Rasulullah, penulis wahyu dan gubernur Syam. Kemudian 90 tahun di khalifah 15 yang lainnya bergerak selama 90 tahun dalam berdakwah di pemerintahan di Damaskus. Apa yang dilakukan dakwah di Bani Umayyah ini? Dakwah yang luasnya mencapai 11 juta kilometer. Itu nanti kalau Bapak lihat peta, itu kekuasaan Bani Umayyah itu wilayah timurnya pegunungan Himalaya. Jadi kalau dia di peta itu Pak, timur itu Himalaya, di atasnya itu Cina. Ya Pak ya, di bawahnya itu Saudi Arabia, kemudian setelah itu Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, di atasnya kemudian India sampai ke wilayah Nusantara sedikit, cuman Nusantara belum sampai dapat ke sana. Nah, kemudian ini pegunungan Himalaya. Di wilayah mana Pak? Timurnya. Wilayah baratnya adalah Samudra Atlantik, itu di sebelah Swedia, kemudian Scotland, Prancis, Austria, kemudian Bapak lihat Andalusia, Spanyol sekarang, Valencia, semuanya itu wilayah kekuasaan Islam di era Bani Umayyah. Dan ketika itu sekarang lagi, saya ingatkan pada Bapak semuanya, Amerika belum ada. Ya Pak ya? Amerika belum ada. Itu menarik sekali. Dan Islam sudah menguasai dunia ketika itu. Mengutamakan belajar agama baik dalam Al-Quran hadis diupayakan sama sekali ketika era Bani Umayyah. Bani Umayyah ini Pak, inspirasinya adalah Romawi. Romawi itu
pakai sistem kerajaan anak turun temurun. Makanya di sini yang kaget Pak. Nah, Muawiyah bin Muhammad Sofyan Yazid satu bin Muawiyah, Muawiyah bin Abi Yazid, kayak gitu ya. Jadi anak-anak keturunan. Kekhalifahan di Bani Umayyah ini adalah cirinya adalah keturunan-keturunan. Karena mengikuti sistem Romawi. Sehingga ini semuanya rata-rata orang Arab, jazirah Arab semuanya. Tio ya. Itu dia polanya. Beda dengan Abbasiyah. Abbasiyah itu mengikuti pola Persia sistem pemerintahannya. Nah, mengacu pada era Rasulullah memilih menunjuk Abu Bakar Siddiq yang bukan dari golongan keluarganya, bukan karena nepotisme daripada keakraban dan seterusnya, tapi karena memang demokratis. Kemudian kejayaan bidang ilmu pengetahuan zaman kemasan Islam di era ini Pak. Kemudian usaha tidak menaklukkan Konstantinopel dua kali di era Muawiyah dan satu kali di era Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan meresmikan Dina sebagai mata uang khusus kaum muslimin dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan di seluruh dunia ketika itu. Ya Pak ya. Kemudian membebaskan Afrika yang total Afrika semuanya dipaklukin oleh Islam dan rata-rata mereka secara damai tanpa ada peperangan. Oleh siapa Pak? Uqbah bin Affin menjadi jalan pembuka Andalusia yaitu oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Husayn. Nanti insyaallah cerita-cerita kecil setiap subuh saya ceritakan kepada Bapak semuanya. Siapa Musa bin Husayn? Siapa Tariq bin Ziyad? Bagaimana dia itu bisa sampai ke Spanyol. Kemudian yang paling keren lagi di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sekali. Hanya 2 tahun memimpin kayak Abu Bakar Siddiq Pak, dia bisa mensejahterakan rakyat. Kemudian sampai ada petugas khusus yang berdiri ketika itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, sepanjang jalan ada orang yang bertugas menanyakan, siapa yang ingin menikah, kami akan nikahkan gratis. Siapa yang ingin membangun rumah, kami akan bangunkan gratis. Siapa yang punya hutang akan kami bayarkan gratis. Ya bayar. Siapa yang ingin berhaji akan kami fasilitasi gratis. Ini era Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz, pasti ingat Bapak. Ketika ada tamu, beliau lagi pakai lampu, lampu apa namanya? Cemplung gitu ya. Nah, beliau lagi di rumah, kemudian ada tamu, lampunya dimatiin. Ya. Dimatiin untuk apa Pak? Ketika ditanya sama tamu, kenapa kau matikan? Ini adalah fasilitas negara. Saya barusan lagi membuat kebijakan untuk rakyat. Saya tidak boleh memakai fasilitas negara untuk mendatang apa? Untuk tamu saya. Ya, pernah dengar saya tanya? Itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya Pak ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Sangat terkenal sekali. Jadi, menjaga benar. Itu kalau Bapak ingat, Muhammad Hatta, kalau di Indonesia ya, Haji Abu Salim, Sultan Syahrir yang hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Buya Hamka. Buya Hamka. Ya. Kemudian penyebab runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Batasi saja ya. Sekitar 10 menit lagi mungkin kita sholat. Penyebab runtuhnya Khalifah Bani Umayyah banyak pemimpin yang tidak peduli rakyatnya di era-era akhir. Ini era-era ini Pak. Marwan Ibrahim bin Walid ini Pak. Marwan ini sudah mulai melemah ya. Banyak pemimpin yang tidak peduli rakyat, banyak pejabat membangun kastil dengan biaya besar. Kalau bahasa sekarang itu banyak orang pejabat membangun bukan villa Pak, kastil itu semacam gedung yang dibangun di atas bukit tapi tinggi-tinggi Pak, kayak gedung-gedung Eropa, istana. Kalau kita di Indonesia biar gampangnya IKN kayak gitu. Nah kayak gitulah simpelnya Pak. Jadi banyak pemimpin yang tidak peduli rakyatnya, banyak pejabat yang membangun kastil dengan biaya yang besar, penguasa zalim kepada ulama, dan nepotisme di kalangan elit pemerintahan terjadi karena pakai sistem apa tadi Pak? Pakai sistem Romawi, sistem kerajaan, akhirnya dilipas oleh Bani Abbasiyah. Nah Bani Abbasiyah bangkit, jadi mengembalikan sistem demokratis semuanya tapi masih era khalifahan. Itu ada 37 khalifah Bani Abbasiyah Pak. Kemudian setelah itu memimpin selama 524 tahun, agak lama, 5 abad. Kemudian pemimpin yang pertama namanya Abdullah bin Sabah bin Ali bin Abdul bin Abbas. Kebijakannya apa saja Pak? Berkembangnya ilmu dan teknologi dan sains. Era Harun al-Rasyid, 20 ribu tentara tidak mau mencatat namanya dalam penerimaan gaji, takut gak ikhlas.
ya Pak ya. Nah ini muncul Pak, kalau ada tulisan apa namanya di share-share di grup, yai tidak disebutkan namanya. Nah itu inspirasinya dari sini Pak. Tambah Allah ya. Allah itu saya. Dibangunkannya perpustakaan bernama Baitul Hikmah. Nah ini Baitul Hikmah ini ada di Baghdad Pak. Kemudian untuk koleksi seluruh buku-buku di dunia serta dokumen penting internasional, pusat penerjemahan dan penulisan buku itu adanya di Baghdad Pak, kota Baghdad. Adapun buku-buku yang dikoleksi tafsir Al-Quran, hadis, fikih, kedokteran, kimia, fisika, geografi, jutaan bait syair bukan hanya berbahasa Arab tapi juga literatur India, Persia dan juga dikumpulkan di sana semuanya Pak di Baghdad. Kemudian era Al-Mu'tadil, ya Pak ya, Khalifah ke-18 mengutus Aman Fadlan berdakwah di belahan utara bangsa Rusia Viking. Ini kalau seandainya ada peta yang apa saya ceritanya Pak. Bangsa Rusia itu wilayah paling utara Pak dan jangkauannya sangat luas sekali. Viking itu sekarang nama daerahnya adalah Skandinavia. Pernah dengar Pak? Atau Greenland. Nah, disinilah Pak Yatman ya, namanya Aman Fadlan ini berdakwah di wilayah Rusia yang bakal cikal bakal orang-orang pertama ada di Amerika, bangsa Titi. Ya Pak ya? Jadi orang-orang bangsa Titi dari Rusia, kemudian dari Skandinavia itu menyebar ke Amerika, kemudian dia menjadi orang di sana. Bangsa Titi ini ciri khasnya hampir-hampir kayak orang Arab Pak. Suka pindah ke tempat yang lain, bangun satu komunitas. Ya, kalau orang Amerika dulu namanya Apache Pak. Ya Pak, Apache itu yang Indian-Indian. Nah, ini tahun berapa terjadi Pak? Ini baru tahun 1000-an Pak. Sementara Amerika ditemukan dalam buku sejarah adalah tahun 1400-an oleh siapa Pak? Columbus. Tapi Aman Fadlan dalam ekspansinya berdakwah di wilayah utara yang kutub es itu Pak, yang nantinya bakal menyebarkan Islam ke Amerika itu ya sudah terjadi di era Bani Abbasiyah. Kemudian memiliki 860 dokter tersertifikasi. Jadi tidak boleh dokter buka klinik sembarangan kecuali ada sertifikat dari negara. Itu era Bani Abbasiyah. Jadi enggak sembarangan dokternya. Kemudian era Rasid, ekspansi tembok Yajuj Majuj yang saya bilang tadi di awal. Kemudian penyebab munculnya yang paling penting yang kita pelajari dari Bani Abbasiyah adalah lunturnya semangat jihad dan munculnya pengkhianat bernama Ibnu Al-Qawmi bersekongkol dengan Hulagukan yang pada akhirnya ya, Baghdad kota yang metropolitan ketika itu dengan sumber ilmu pengetahuan hancur lulanta sehingga tidak ada lagi buku-buku yang tersisa. Ada yang tersisa sedikit, semua buku-buku hancur termasuk buku-buku yang dibawa ke Andalusia Spanyol dihabisi juga oleh siapa Pak? Siapa Pak? Pemimpin Perang Salib? Siapa Pak? Tidak baik. Saya juga tidak tahu. Pemimpin Perang Salib Pak, itu juga dihabisin Pak. Ya Pak ya? Dihabisin semuanya. Hilang khazanah ilmu pengetahuan orang-orang Barat. Ingat Pak, di masa inilah Islam jaya. Ketika itu seorang petani air tidak bisa nulis. Ya Pak ya? Sementara di Eropa, rajanya sendiri tidak bisa menulis namanya sendiri. Jadi di era keemasan Islam, sekali lagi saya ulangi lagi, menjadi aib seorang petani, seorang tukang kebun tidak bisa nulis. Sementara raja-raja di Eropa ya tidak bisa nulis namanya sendiri untuk memberikan kebijakan stempel tanda tangan, tidak bisa. Berarti timpang sekali Pak ya, era Islam, keemasan Islam dengan Eropa ketika itu. Eropa ketika itu di masa kelam ya, ketika zaman Bani Abbasiyah, kemudian Umayyah, semuanya kelam. Setelah penghancuran 1248, 1258 hancur, berkeping-keping semua buku ilmu pengetahuan gak ada, mulailah terbentuklah raja-raja kecil oleh Mamluk namanya Mesir. Pindah ke Mesir, pindah lagi ke Iran lagi nanti, kemudian sampai nanti di era Bani Seljuk yang sekarang bakal menjadi Turki Utsmani, itu memimpin selama hampir 800 tahun sampai ke era 1924. Nah, di ujung pengunjungnya nanti kenapa dihancur juga, penyebabnya gak jauh dari yang saya sebutkan tadi ya, semangat jihad kurang, munculnya pengkhianat, kemudian apalagi tadi nepotisme, penguasa zalim kepada ulama, banyak pejabat, pembangun kasta.
semuanya terpola, ya baik, terpola dengan bersama. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan sekilas kilas. Nanti ketika era Mamalik, kemudian setelah itu Bani Seljuk, Fatimiyah, kemudian sampai ke era Turki Utsmani, insya Allah di minggu yang akan datang. Iya ya, ada pertanyaan Pak? Cukup, oke. Okay. Kalau sudah cukup, saya closing. Oke, okay. Karena tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Itu saja, pas 10 menit dari kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Pelajaran ini bisa ambil pelajaran semuanya untuk pengetahuan kita. Nanti yang kecil-kecil dari cerita yang detail panjang ini tadi, ya, yang umum ini, insya Allah saya akan ceritakan sedikit-sedikit setiap subuh. Habis subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.